Ide bagus, Gede Doster. Generasi Bali dari Jembrane niscaya tak asing dengan sosoknya. Maklum, mendiang Doster semasa hidupnya tercatat sebagai Bupati Jembrane pertama. Ayah satu anak ini juga semasa hidupnya seorang jaksa karier yang lurus. Semasa menjadi jaksa, dia dipercaya memimpin proyek pembangunan gedung bundar Kejaksaan Agung. Dan Doster merogoh kocek pribadi jika ada tukang bangunan perlu biaya pulang kampung. Itu ceritanya ketika dia menjadi pimpinan proyek pembangunan gedung bundar yang dikenal Gedung Angker tersebut. Sementara anggaran pemerintah belum kunjung turun saat itu. Begitulah Gus Doster, pria yang lurus dan tidak suka neko-neko. Inilah salah satu sisi istimewa sosok mendiang yang dikenal memang lurus dalam berpikir dan bertindak. Doster mengakhiri karier di Korps Adiaksa dengan jabatan pamungkas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Gus Doster, panggilan akrab di kalangan kolehanya, juga seorang cendekiawan Hindu yang melegenda. Ya, melegenda lantaran ada jejak yang hebat diwariskannya untuk umat Hindu di tanah air. Bersama Profesor Dr. Ida Bagus Mantra dan sejumlah cerdik cendekia Hindu tempo dulu, Gus Doster ikut membidani kelahiran Parisade Hindu Dharma Indonesia. Lebih dari itu, suatu ketika saat bertemu Bung Karno di Istana Tampak Siring, Gus Doster sempat melempar usulan kepada pemimpin besar revolusi itu agar hari raya Nyepi dijadikan hari libur nasional. Singkat cerita, Bung Karno kontan tak menanti lama mengamininya. Sejak itulah hari suci Nyepi menjadi agenda hari libur nasional. Beberapa waktu sebelum meninggal, Doster mengisahkan segudang kisah perjalanan hidup pribadinya yang penuh warna. Tokoh Hindu yang cerdas, tak suka neko-neko, dan rendah hati ini bahkan menuliskan sebuah autobiografi. Dalam biografi yang ditulisnya sendiri ini terungkap secara detail jejak perjalanan hidupnya itu. Sanur TV, media grup sanurpos.com, coba menyingkap kembali cerita menarik di balik pribadi seorang Ide Bagus Gede Doster. Selain bersumber dari cerita Gus Doster sendiri kepada Sanur TV, media grup sanurpos.com beberapa waktu lalu semasa hidupnya, juga bersumber dari catatan pribadi mendiang yang diperkaya oleh cerita putra semata wayangnya, Ide Bagus Gede Siwonande, dan sejumlah narahubung lain. Gus Doster semasa hidup menulis begini dalam sepotong catatan hariannya. Katanya fakta sejarah senantiasa luput dari deskripsi yang utuh. Potongan-potongan fakta di balik kisah sejarah sukar dilukiskan kembali secara lengkap. Ada penggalan-penggalan fakta yang tercecer dalam kotak sejarahnya sendiri. Baginya mengingat dan menelusuri ingatan masa lalu tentu tidak gampang. Ada rentang waktu yang panjang maupun pendek, terentang dalam rekaman ingatan yang dililit oleh pengalaman. Dalam petikan langsung, Gus Doster bertutur, "Saya harus melebarkan jarak waktu itu, meneliti kesadaran dari jarak itu. Memang ada suatu kerinduan, rindu itu merasakan kembali pengalaman, pahit getir, suka duka, keceriaan dan kesunyian, rindu terhadap gejolak hidup dalam waktu dan ruang. Kerinduan inilah yang membangkitkan semangat untuk mengabdi kepada hidup dan kehidupan. Berbagai peristiwa muncul dalam ingatan, tetapi lenyap menghilang ketika hendak direkam. Tertatih-tatih saya membangkitkan ingatan dan menyusun renungan itu. Hanya sepotong-sepotong. Terkadang saya merasakan suatu yang aneh, seakan-akan saya jadi pahlawan. Di mana kejujuran itu disimpan? Saya bedah rasa ini. Saya menulis beralaskan suara hati nurani. Sehingga dari saya, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alami." Gus Doster lanjut berucap, "Ternyata menulis tentang diri sendiri adalah suatu hal yang amat sulit. Ada sisi gelap terpaksa disembunyikan dan lebih banyak sudut-sudut terang yang dimunculkan. Ataukah saya harus memandang diri sendiri sebagai orang lain dari diri saya? Seperti menjadi seteru diri sendiri. Baginya banyak peristiwa dan kejadian yang tercecer. Ataukah mungkin tangannya tak kuasa menuliskannya? Nama teman-temannya yang berjasa dalam hidup mungkin banyak sekali yang tercecer dalam memori. Ada peristiwa yang sama tetapi berbeda dalam penilaian, tergantung dari sikap batin saat terjadinya peristiwa itu." Gus Doster bertutur, "Saya jadi ingat pada sebuah puisi dari W.S. Rendra, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur." Dia kemudian menuturkan, "Saya berjalan terus tertatih-tatih, terseok-seok sambil mengingat dan merenung. Perjalanan panjang, melelahkan, menggembirakan, kerudukan bergelimang kegagalan.
kegairahan bergelayut dalam ketetraman batinnya. Tiada pilihan lain, berjalan dan berjuang, semasih kaki dapat bergerak, hati dapat merasa, dan otak dapat berpikir.